guys yang lagi belajar main skateboard, balik lagi sama gue Makan di channel Best Belajar Skateboard. Jadi hari ini gue bakal ngajarin kalian gimana caranya frontside lip slide. So kalau kalian pengen tahu gimana caranya, tolong kalian subscribe, berhubung subscribe itu gratis, tolong di subscribe, dibudayakan ya. Terus jangan lupa di klik loncengnya, sama kalau emang menurut kalian video ini bermanfaat, tolong kalian share videonya. So kalau kalian pengen tahu gimana frontside lip slide, ikutin terus videonya. Ya, oke, gue mau nerangin ke kalian gimana frontside lip slide itu. Jadi frontside lip slide itu bedanya sama frontside lip slide kan lo oli, badan lu di belakang terus lo nge-slide, itu namanya frontside lip slide. Terus kalau backside lip slide kan lu dari sini, kaki lu di belakang, oli, landing, ini namanya board slide. Jadi kalau frontside lip slide itu, lo itu badannya ada di kayak frontside board slide, tapi frontside lip slide itu lo oli, tak, kaki belakang lo itu lo seberangin, terus lo jalan, baru landing. Nah, jadi lo oli, belakangnya kaki belakang lo adanya di sini, terus lo slide, baru landing. Jadi itu namanya frontside lip slide. Ya, terus step pertama yang harus kalian lakuin yaitu kalian harus bisa 50-50 sama bisa 180. Jadi kenapa lo harus bisa 50-50? Karena frontside lip slide itu ngebawa kaki belakang lo jadi adanya di seberang. Jadi at least lo harus bisa 50-50 dulu. Tapi pas sudah mau nyampe lo belokin. Itu step pertamanya. Terus kalau misalnya kalian belum pernah 50-50, kalian bisa cek videonya di video gua sebelumnya gimana caranya 50-50. Jadi lip slide itu lu harus bisa 50-50, terus sama lu bisa 180 backside, frontside 180 ya. Jadi lo oli, step pertama lo oli, pas udah mau dapet 50-50 lo belokin, terus lu jalan baru lu landing. Lo harus nyoba stallnya dulu. Jadi lo oli, ini rail di depan, terus lempar. Jadi nggak apa-apa, lo mau jatuh dulu, tapi yang penting lo harus coba dulu lip slide-nya. Jadi lo oli, lo coba naikin di atas. Lempar lagi. Step pertama itu yang harus lo lakuin, lo cobain stall dulu di rail, oke? Terus step keduanya itu gimana caranya kalian jalan di rail. Kalau kalian udah bisa board slide sama frontside board slide, kalian tuh caranya hampir sama ya. Kalau udah di atas tuh kalian simbangin terus baru jatuhin. Terus kalau kalian emang belum pede board slide-nya, kalian tuh harus belajar papan kalian taruh di rail, terus kalian bisa lari terus langsung lompat. Nah, untuk step keduanya kalian harus belajar seperti itu. Jadi kalian harus bisa nyimbangin, udah di atas kalian simbangin, terus kalian turun. Oke, kita lanjut ke step ketiga. Oke, untuk step ketiganya itu gimana caranya kalian landing. Jadi kalau untuk frontside lip slide, kalian udah jalanin di atas, kalian harus bisa ngatur jarak. Kalau kalian udah ngerasa ini tuh gue dari ujung nih, nah kalian harus apa, gerakin pinggul kalian di syaratnya begitu. Jadi contohnya gini, jadi kalau udah di atas mau landing, ini rel udah ada di ujung, terus kalian harus berpikir gimana caranya muterin pinggang kalian. Jadi muter, nah, jadi pas di atas kalian jalan, terus turunnya itu pinggangnya diputer. Jadi landingnya seperti itu. We feel alive.
itu tadi front side, lip side. Kalau kalian belajar, terus kalau kalian tadi lihat videonya dari awal sampai akhir, gue yakin kalian pasti bisa. So jangan nyerah kalau main skateboard. Terus kalau lagi belajar itu jangan lupa nyobanya itu mau 100 kali, 1000 kali kalian harus coba terus. So kalau kalian ngerasa video ini bermanfaat, kalian share, kalian subscribe, terus kalian bunyikan loncengnya biar nanti kalau ada video baru lo dapat notifikasinya. So keep watching this video, belajar skateboard.